Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau membahas lagi tentang Pitpot ya. Dan sekarang sudah masuk dari hasil WD kemarinnya. Dan ini videonya saya upload ya sekitar jam 10 tadi itu sudah masuk ke Indodax ya untuk Bitcoinnya. Jadi saya buat video ini supaya ini loh sudah masuk ya. Jadi katanya nggak bisa pakai Indodax dan saya ini coba untuk pakai Indodax dan ternyata masuk pakai trik yang kemarin ya video kemarin nanti saya kasih link di atas ya. Dan di sini sudah masuk sekitar 1 hari kerja ya. Kemarin itu WD sekitar jam 7-an dan sekarang jam 10 itu sekitar jam 10.30 ya sudah masuk ke akun Indodax saya. Dan ini itu cepat ya menurut saya cepat karena tadi sudah komplit dari akunnya. Terus saya langsung mendapatkan sekitar 30 menit langsung masuk ke Indodax saya. Lumayan cepat. Dan ini ya untuk kecepatan saya hari ini atau power saya hari ini dikit ya. Masih belum soalnya. Dan ini bagaimana caranya ya untuk melihat. Di sini kan ada kayak Bitcoin ya. Bitcoin. Terus kita klik history. Nah, di history ini kita bisa lihat untuk komplit status komplitnya ya. Terus kita klik aja untuk komplitnya. Nah, akan terlihat detail seperti ini. Di sini ada kayak jumlah jumlah Bitcoinnya 0,02 ya, bla bla bla, dan fee-nya juga 0,002. Dan ini untuk jumlahnya, statusnya sudah komplit, dan ini ada kayak validasinya, dan untuk kapan itu WD dan komplitnya pada waktu WD ya, maksudnya tanggalnya gitu. Dan ini sangat cepat sekali menurut saya, dan ini itu saya rasa legit banget ya, karena tinggal kita baca-baca terus share-share kemarin itu lumayan dapat saya kalau dirupiahkan ini sekitar 230 ribuan ya, bisa dikatakan segitu ya. Dan ini saya rasa saya nggak ngapa-ngapain, hanya follow unfollow follow terus sebar link gitu, terus membaca ya tiap, kalau saya kasih trik ya, kalau mau dapat kayak power lumayan besar itu kita harus posting post itu pada waktu jam 9, jam 10 atau sekitar jam 8-an ya, selesai untuk pada waktu berakhir atau sudah habis ya untuk koin kita nanti ditukar Bitcoin nanti sore, terus kita buat posting, kemungkinan besar nanti kita mendapatkan power yang cukup banyak. Dan nanti kalau bingung untuk cara WD-nya bisa apa ya, bisa lihat di akun Bitpot saya ya, sudah saya share juga. Dan ini sudah masuk ke Indodax saya ya, ini buktinya 0,04 ya, ini kemarin saya dapat juga dari beberapa. Dan di sini itu sudah masuk tanggal 24 September sekarang ya, ini jamnya jam setengah sebelasan tadi. Dan ini ya untuk apa, deposit saya bisa dilihat di sini 0,0024 ya, ya lumayan lah, 200 ribu lumayan untuk beli kopi atau jajan ya, atau beli apapun itu. Tapi saya rasa kalau Bitcoin ini saya tabung, kemungkinan katanya sih akhir tahun akan meningkat lagi ya, jadi saya jual pas meningkat aja. Dan ini kemungkinan besar sih katanya XRP mau up lagi ya katanya tadi, jadi saya mau stok dulu untuk XRP nya Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya teman-teman, dan semoga aja yang bingung untuk WD segera bisa WD ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti bisa lihat video saya yang tadi sudah saya share ya di upload sebelumnya. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat.